Ya, assalamualaikum buat Mas Broku, temanku, ibu bapak, juga petani-petani sawit Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Amin. Kita aktivitas ringan aja Mas Bro, karena ini bulan puasa ya Mas Broku ya. Jadi kita sedikit banyaknya mengurangi kegiatan. Ya, di depan kita ini Mas Bro, sudah seperti padang masar Mas Broku, gulmanya. Ini Mas Bro, gulma ini kita basmi, kita semprot pada hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 8 hari sudah ini Mas Bro. Kebun kita ini yang kita basmi. Ini dulunya sangat semak sekali nih Mas Bro. Sangat semak sekali. Gulmanya tinggi-tinggi, anak kayunya pun tinggi-tinggi. Ini perbatasan dengan lahan kita ya Mas Bro ya. Inilah Mas Bro prospeknya. Ini gulma ini Mas Bro kita basmi dengan gramoxone campur sabun ekonomi. Sabun colit itu ya. Nah, kita aduk. Kita jadikan dengan gramoxone, kita semprotkan Mas Bro. Beginilah perkembangannya Mas Bro. Ini proses yang ketiga kali nih Mas Bro. Penyemprotannya ini. Yang ketiga kali. Kalau kita lakukan pembabatan lagi, kemungkinan semakin tebal ini gulmahnya ini. Karena ini kondisi lahan gambut. Jadi kita satu-satunya kita melakukan penyemprotan. Dengan melakukan penyemprotan, sedikit banyaknya mengurangi gulma pakisan ini Mas Bro. Anak kayu sudah kita basmi pelan-pelan menggunakan garlon campur solar pelan-pelan. Ini sudah kita semprot semua ini bagian sini. Kalau mengingat ngerjain lahan ini dulu Mas Bro, luar biasa semaknya Mas Bro. Ini mengerjakannya gotong royong, anak istri gotong royong gantian. Inilah prospeknya sekarang. Sudah banyak yang kita sisipin. Bahkan tanaman-tanaman yang lama dulu tertimbun dengan semak-semak. Ada yang mati, ada yang kerdil, menguning daunnya. Lambat perkembangannya. Setelah kita rawat balik, kita bersihkan, kita kasih pupuk. Ini pupuk yang sudah kita kasih ya. Pupuk dolomit sama pupuk NPK. Baru dua ini aja kita kasih. Pupuk. Insya Allah setiap lebaran ini kalau dari rezeki kita kasih urea Mas Bro. Juga perkembangannya. Bro, saya kasih tahu videonya ya Mas Bro ya, perkembangan lahan ini. Yalah Mas Bro, perkembangannya Mas Bro sudah seperti padang masar rumputnya ya, menguning gulmah ya, sudah nyampe ke situ. Sudah nyampe ke situ. Ini lahan ini Mas Bro perbatasan lahan kita ya. Nah, itu gubuk kita yang lama. Ini lahan kita yang sebelah sini yang lama ya, 16 bulan tanam perbatasannya. Ini lahan orang yang baru kita beli 8 bulan yang lalu. Nah, kondisinya sekarang memang kalau untuk gulma memang rajanya memang di sektor sebelah sini, karena ini kondisi lahan gambut ya. Kondisi lahan gambut, sebanjir-banjirnya untuk rokan hilir Mas Bro, untuk area lahan kita sini lah umumnya insya Allah jauh dari air. Inilah kemenangannya. Tapi gulmanya pun lumayan banyak. Nggak kalah ya Mas Bro. Tapi kita berupaya untuk menjaga ya Mas Bro ku ya. Nah, kita rawat dengan betul-betul. Sektor sawit yang kena herbisida bagian sana. Menguning. Tuh yang dewasa-dewasa itu udah menguning. Dulunya ya. Menguning pelepah pada kering. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai menghijau pelepah-pelepahnya Mas Bro. Itu pun sudah kita tabur dolomit sama NPK. Per dua macam aja ya pupuknya. Insya Allah kalau dari segi kita kasih dia urea. Mas Bro, untuk itu kita lanjut lagi Mas Bro kerja pelan-pelan aja.